sahabat kalian, sebuah pemandangan yang jarang kita ketemui di supermarket manapun. Ini ada sudut namanya gerai infak dari kita untuk semua. Jadi di tempat ini tidak seperti di tempat-tempat lain, supermarket lain. Kalau kita melihat mereka sibuk berbelanja, tapi kalau di tempat ini bagaimana mereka berbelanja untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga berpikir untuk orang lain. Lihatlah, ini sudah disediakan untuk mereka-mereka, karena seperti kita ketahui bahwa orang yang berbelanja ke sebuah supermarket tidak semuanya memiliki uang ya. Mereka kadang membeli untuk sesuatu yang sangat mereka butuhkan, tapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak mampu untuk membelinya. Untuk itu, di satu tempat supermarket di mana Eski Telur Asin juga bekerja sama di sini, kita bisa dapatkan beberapa infak barang-barang untuk orang yang membutuhkannya.